Oke, kita makan dulu deh guys ya. Pesan soto mie Bogor. Ngapain? Seperti biasa. Pesan apa lagi? Ciciku suruh pesenin. Oke, kupluk gitu. Eh, mau ke puncak bos. Lucu yang kayak gini ya. Iya. Cari lagi nanti. Ya ampun, matanya ketutup setengah. Oh my god. I'm so sorry. Tolong bawain dong. Nih guys, kalung gantungan HP-nya. Au, gantungan HP-nya G. Kalungnya gini guys. Ampe. Oh, diginiin ya? Dikesampingin kayak pakai tas selempang. Mari kita makan. Laper ya? Padahal kita baru makan tadi jam 12, jam 1 loh. Makan nasi uduk. Oh, itu matras. Iya. Baru-baru belum nyampe. Paketnya udah dikirim semua. Barang dagangan kita udah di pick up 15 lebih di pick up sudah. Coba yang dapat mention kita di Instagram deh. Lo orang pakai coba barangnya. Wangi banget soto mie rogop, guys. Buh. Ini juga bulat. Semua bulat. Si bulat ini juga bulat. Si manja ini mah manja banget dia. Ini kayak barang saya. Wangi nggak? Wangi. Cium deh. Enggak, belum mandi ya. Wangi pandan. Gendut. Acan gendut banget. Gendut banget kamu, tapi lucu. Kebelet kawin banget nih Acan nih. Kacau guys. Kawinin deh. Ih, kawinin sama siapa ya? Siapa yang mau guys? Kawinin nih sama Acan guys. Apricot poodle umur berapa? 8 bulan ya? Iya. Umur 8 bulan nih Acan. Toy poodle guys. Apricot ya kalau bisa warnanya guys biar lucu jadi anaknya putih. Ya Ocon kan ini warnanya coklat enggak, hitam enggak, putih enggak. Jadi palanya putih, kupingnya coklat, buntutnya putih. Apricot nih pokoknya intinya apricot poodle gitu. Daripada kita beli satu anjing lagi jadi ntar udah punya anak, anaknya bisa kita pelihara lagi. Jadi turun menurun ntar punya anak, anaknya bikin anak lagi. Jadi ada cucunya popcorn. Lanjut terus cucunya ntar punya cicit. Jadi popcorn sampai 4 generasi gitu. Kita makan apa sih? Soto mie rogop. Kita makan soto mie rogop. Ntar aku ambil HP dulu deh. Dia tertidur. Tertidur pulas. Sudah selesai makan. Ini ada matras. Buat olahraga nih matras nih. Sama gue beli barbel bro. Lihat gue beli barbel. Nah ini matrasnya ada dua. Ada dua kan? Ini apa? Oh, kita punya matras guys. Kita bisa olahraga bersama. Karena beratku masih 70, gak berkurang-kurang. Aneh banget. Rusak timbangannya nih. Si G udah jadi 53 lagi. Buka aja kalau udah mau ikut. G udah turun lagi berat badannya. Matrasnya taruh kasur dulu deh. Bisa digigit Ocon nih. Oh iya. Lupa kalau punya anjing. Oh gelap banget. Popcorn. Chan. Di mana dia nih? Dia pipis, guys. Heh, sana. Abis dari studio, si G tiba-tiba keluarin dia punya kamera ini. Kita udah tinggal bareng cukup lama nyet ya. Gue baru tahu kalau lu punya kamera ini nyet, lu bawa ke sini. Terus gue liat kan, lah kamera vintage. Terus gue bilang, gue juga punya. Terus dia juga kaget kayak, lah kok suami gue punya kamera kayak gini. Kita tinggal bareng cukup lama tapi kita gak tahu bareng-bareng kita. Kocok banget ya. Nih, ya, dia kemarin aja belum di ini, belum di apa. Ini matiinnya gimana? Nih, tiba-tiba nyat ini kok ada kamera gini. Iya kamera-kamera vintage. Di studio gue ada 2 biji guys, kamera yang banyak banget. Tuh. Nah kalau ini sebenarnya sama guys, kameranya kayak gini. Cuma ini tuh zaman sekarang. Kan kamera jadul kayak gini hits lagi di era sekarang. Akhirnya dikemas dibuat anak zaman sekarang. Dan ini sekali ini bukan sekali buang ya? Bukan, itu beli ini bukan. Juga. Nah, ini iya ini dikemas zaman sekarang, guys. Kalau yang era dulu, lihat deh. Flash-nya harus dipencet dari sini nih. Flash-nya dipencet ini depannya. Juga ininya dari sini flash-nya. Oh, iya sama. Tapi ini kan bentuknya modern banget. Iya. Lihat. Gede banget, guys.
kita suami istri tapi kita sumpah, kita nggak tahu benda-benda. Aku nyari yang Samsung tau nggak sih, yang ada kameranya di sini. Jadi kayak bisa ngaca gitu. Aku nyari yang itu. Tuh, ini kamera. Oh ini yang sekali buang ini. Ini era zaman sekarang nih guys. Ini era sekarang nih. Habis kelar foto buang nih. Tuh. So fun. Gue kaget tiba-tiba kok ada kamera gini. Toto dia punya, gue juga keluarin ini, dia juga kaget. Sama-sama kaget kalau kita punya kamera-kamera vintage. Tercoba nih. Oh, ini. Ini juga gue lupa sebenarnya sih cara pakainya. Beli isinya doang. Kamera-kamera jadul. Gue ada kamera yang gede banget ya. DSLR yang dulu sempat hits juga. Gila, males banget. Itu gede banget koleksian kita nih guys. Kita berarti total punya berapa kameranya? 3, 4 koleksian kita. Masih bisa. Koleksian kamera kita nih. Kolektor anjir. Enggak. Udah rusak lah. Ini masih ada isinya. Ini harus bawa sih, harus bawa ke uji filmnya sih. Ini aja belum di ini, belum cuci. Gimana sih daerah sini? Banyak lah, Fuji filmnya banyak. Di SMS juga ada. Aduh, baterai kamera habis lagi, sumpah. Harus beli satu baterai vlog lagi nih guys nih. Dikit-dikit habis nih. Kok kamu cuma makan pizzanya? Kenapa lo hafal gitu? Dua kentang, satu sosis, atau nugget dia hafal gitu guys. Aku mah pasti nugget gini-gini pasti aku habisin. Ini yang paling jarang kemakan. Jill menangis lagi rewel-rewelnya. Ada upil, lagi mau diambil upilnya. Sekarang jam 9:30, aduh. Baru ngantuk jam segini, bahaya nih. Danger dari kemarin biasanya. Kita berdua tidurnya jam seginian, jadi pagi-pagi kebangun. Harus diupilin dulu, Jill. Selamat pagi, abis record satu video Internet Cafe Simulator 2 nih. Ini gue ulang dari awal lagi karena ada update besar-besaran. Jadi gue bikin, sebenarnya tuh udah gue tamatin, terus gue ulang lagi tamatin game yang sama dan gue upload lagi karena udah ada update dan save-annya tuh hilang semua guys, karena save-annya hilang semua. Jadi harus ulang dari awal lagi, nggak masalah, kita upload lagi Internet Cafe Simulatornya dengan big update itu. Lagi nunggu makanan juga kita guys, sama nungguin Hobi Pak bangun. Ntar gue bakal live streaming karena ini udah bulan Maret, kita harus live streaming lagi, semangat lagi dan tunggu makanan datang guys ya. Rambut gue masih terus kupluk. Record harus pakai kupluk guys. Masih jelek banget rambutnya begini guys ya, ya ampun. Udah di bawah mau makan, makanan datang. Harus pakai kriuk-kriuk biar enak. Nasi goreng buntut. Kemana sih goreng apa? Apa tadi? Wah, long chow. Oh. Bobo, 1, 2, 3. Bobo. Lebih dalam lagi. Setiap alunan yang saya sebutkan semakin lebih dalam lagi masuk. Oke. Okay. Iya. Kehipnotis. Ada penjaganya guys, bodyguard. Kalau Ji lagi di sini nih dijagain bodyguard. Gua di tengah, Ocon di belakang. Kita sekarang udah urutan emang guys. Mana dia? Ocon, si Ocon. Dadah. Lah udah jam 11, Akyong belum datang nih. Gak bisa nih telat dia nih. Kita mau makan super sambal. Udah kelar record, udah kelar ngedit, udah kelar live streaming hari ini. Luar biasa ya. Sekarang udah jam 7.51, mau jam 8 malam. Gokil dari pagi tadi. Langsung bet, ngedit cepet, record cepat, langsung tadi upload juga, langsung streaming, jedanya cuma 30 menit dari record ke streaming. Mantap, tapi streamingnya cuma 2 jam tadi. Kalau 3 jam, pengsan. Terus rambut gue, udah deh, lu fokus jangan ke rambut gue, ditolong deh. Gue lagi gak suka banget sama rambut gue nih. Terus kita makan. Mantap banget, cumi. Ini kita siapin dulu deh. Udah kelar makan, langsung ngantuk banget, makan banyak banget.